Pemirsa, artis dangdut Saiful Jamil mengunjungi terdakwa dugaan penistaan agama, yakni seleb TikTokers Lina Mukherjee. Kedatangan mantan suami Dewi Persik ini untuk memberikan semangat untuk sahabatnya Lina Mukherjee yang sedang tersandung hukum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang. Lina Mukherjee akhirnya mendapatkan kunjungan dari orang dekat, yakni sahabatnya, yakni Saiful Jamil. Dengan didampingi lawyernya Saiful Jamil yang kerap disapa Bang Ipul, mendatangi rumah tahanan perempuan Merdeka Palembang. Usai melihat bertemu dengan Lina Mukherjee, Saiful Jamil menyatakan kalau kedatangannya ini guna memberikan semangat untuk Lina Mukherjee yang sedang menjalani proses hukum. Bang Ipul mengatakan saat melihat dirinya Lina Mukherjee menangis, sembari mengatakan terima kasih telah menjenguknya. Dirinya kangen keluarganya, namun dia berusaha memaklumi kedua orang tuanya yang sudah berumur. Lina meminta maaf kepada fans dan keluarganya karena telah mengecewakan, bahkan kepada masyarakat Indonesia juga mohon maaf serta minta didoakan agar kuat dalam menjalani hukuman. Dia rindunya katanya. Nangis gak tadi dia ketemu Abang? Nangis katanya. Katanya apa nih, ada yang disampaikan gak Bang? Ya, dia bilang makasih Bang Ipul adalah orang luar ya, yang pertama kali menjenguk dia. Dia bilang ya saya juga sama-sama. Saya pernah di posisi dia kan, butuhnya ditengok orang-orang yang di dalam penjara itu. Jadi buat teman-teman saya minta doanya supaya Lina diberikan kekuatan dan kesabaran. Keadaannya sih baik-baik aja, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan teman-temannya, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita berikan. Nah, selama ini sih belum pernah sih ya dikunjungi oleh keluarganya, baru Bang Saiful Jamil sama temannya, ada salah satu temannya. Dari hari ini sudah berapa lama dia ditahan? Dari hari ini kurang lebih 18 hari. Dari Palembang, Guntur Ainyus melaporkan.